dari Studio 77.7 FM Radio Keledang, bersama Naufal. Yang akan membacakan puisi tentang Nusantara dan harapan untuk ibu kota baru. 1, 2, 3, action! Nusantara dan harapan untuk ibu kota baru. Oleh Naufal Sapta Gunadi. Di sana terhampar keindahan yang tiada terkira. Sebuah ibu kota, pusat kebanggaan kita, tempat di mana harapan-harapan tercipta. Di Nusantara, kota yang baru bersinar, harapan-harapan bermekaran di setiap sudutnya. Saya, Naufal Sapta Gunadi, berdoa untuk masa depan yang gemilang dan indah di sana. Semoga di Nusantara, ada Disneyland, tapi dengan karakter seperti kartun buatan orang Indonesia, si Unyil, Nusa dan Rara, Adit Sopo Jarwo, keluarga Somat, agar menghargai karya anak bangsa, karena kartun buatan anak bangsa, juga tidak kalah bagus dengan buatan orang Amerika. Di Nusantara, kota yang menggoda imajinasi, Videotron memancarkan cahaya di malam hari. Seperti di New York, gemerlapnya terlihat jelas, menyemarakkan suasana, memukau jiwa yang terpesona. Di Nusantara, kota yang baru berdiri megah sampah tak akan meracuni, lingkungan terjaga. Harapan itu mengalir, seperti sungai yang jernih, bersih dari kerusakan, alam pun tersenyum bahagia. Di Nusantara, ibu kota yang ramai, kuharap jalanannya tak sesak seperti di Jakarta. Arus lalu lintasnya lancar, perjalanan tak terhambat, kehidupan berjalan harmonis, tanpa hambatan yang mengganggu. Di Nusantara, kota impian yang terwujud, harapan-harapan Naufal Sapta Gunadi tumpah ruah. Semoga menjadi kenyataan, di bawah langit yang biru. Nusantara, kota baru yang penuh dengan cinta dan nuansa yang indah. Nusantara adalah sebuah ibu kota yang menawarkan harapan-harapan baru bagi kita semua. Dalam puisi ini, Naufal mengungkapkan harapannya untuk masa depan Nusantara yang meliputi keberagaman budaya, keindahan alam, kebersihan lingkungan, dan kelancaran transportasi. Namun, untuk mewujudkan impian ini, dibutuhkan peran serta dan kerja keras dari kita semua. Kita harus bersatu, bekerja sama, dan berkomitmen untuk menjaga dan membangun Nusantara menjadi tempat yang nyaman, indah, dan sejahtera bagi semua penduduknya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang, mulailah dengan tindakan-tindakan kecil yang dapat membawa perubahan besar. Kita bisa membuat impian ini menjadi kenyataan.